Halo guys, ini adalah vlog kedua saya. Kali ini saya akan mencoba ngevlog di wisata di Indramayu. Namanya tuh wisata ekowisata mangrove. Ya, gitu dia. Saya ditemani oleh istri saya. Ya, ini sambil uji coba gimbal stabilisernya Mozan ini. Kira-kira kestabilannya bagaimana? Kalau dilihat dari layar ini udah lumayan stabil. Kita lagi di mana? Pantai Karang Song. Only you.
Selamat sore, Mbak. Ya, selamat sore. Dengan siapa? Aku Fania. Aku Dini. Mbak Fania dari mana? Dari Jatibarang, Indramayu. Mbak Fania dari Jatibarang, Mbaknya? Indramayu. Dari Indramayu. Kira-kira menurut Mbak Fania nih yang tadi ngasih saya kuesioner, kira-kira hal apa yang mau dikembangkan lagi di ekowisata mangrove ini? Mungkin penambahan fasilitas dan meningkatkan potensinya, kayak potensi wisatanya. Oke, kemudian Mbaknya? Menjaga kebersihan aja sih. Iya, soalnya saya tadi juga lihat di sana ada banyak sampah-sampah yang berkeliaran. Oke, harapannya Mbak nih untuk kedepannya, bagaimana cara mengatasi sampah-sampah yang berserakan tadi di sana? Pertama sih, kalau dari sampah itu tergantung dari manusianya sendiri ya, berarti harus kesadaran dari sendiri. Iya, jadi kalau kita sebagai manusianya nggak sadar, jadi sampah pasti akan berserakan ya. Oke, terima kasih Mbak Fania dan Mbak Fani, terima kasih. Kita yang nganterin
being up when I go out. You gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Yusuf Lan. Tadi saya habis wisata ke wisata unggulan di Indramayu, yaitu wisata Karangsong. Yang di sana saya habis ke ekowisata mangrove. Untuk kesini kita hanya modal, tadi tiket masuknya tiap orang itu hanya 5.000 tiket masuknya. Untuk yang lihat channel YouTube saya, untuk tiket masuk di Karangsong itu satu orang hanya dikenakan administrasi 5.000. Kemudian untuk parkirnya yang bawa motor atau kendaraan itu parkirnya 3.000. Kemudian kalau misalkan mau ke ekowisatanya, ke ekowisata mangrovenya, kita dikenakan per orang itu 15.000. Tapi 15.000 itu untuk ongkos transportasi kita naik perahu ke ekowisatanya, kurang lebih seperti itu. Yang suka dengan video ini silakan klik like. Kemudian jika kalian mensupport saya untuk mengembangkan channel ini, silakan klik subscribe. Kemudian untuk yang suka dengan video ini, silakan share ke teman-temannya supaya saya lebih kreatif lagi untuk mengupload video-video yang lebih baik lagi. Oke, sekian dulu dari saya.